Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, PB2. Tubuh yang terawat akan selalu kuat. Berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat. Perhatikan sikap tubuh agar tetap seimbang. Amati kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-temannya sedang apa yuk? Sedang baris berbaris. Berdirilah dengan tegak agar tubuhmu seimbang. Lakukan dengan benar. Sekarang kita akan belajar posisi menulis yang baik. Ikuti petunjuk ini. Duduklah dengan tegak. Pegang pensil dengan benar. Letakkan buku di depanmu. Bacalah buku di tempat yang terang. Sekarang samilah tulisan di bawah ini. Tulis di buku kalian. Nomor 1, Benny akan menulis. Nomor 2, Benny duduk dekat jendela supaya terang. Nomor 3, menulis menjadi lebih mudah. Nomor 4, mata pun tetap sehat. Good luck, selamat mengerjakan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard. And be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.